Balik kepada Jang. Okey Jang, macam mana Jang? Tadi kan. Jang, okey ke Jang? Okey. Okey sekarang Jang okey macam semua satu dunia tahu satu dunia tahu permainan drop daripada BTR. Adakah sebab coach ataupun adakah sebab team yang banyak dah ada power ataupun salah pencatukan untuk masukkan player ataupun rotation tak jadi ke macam mana ataupun mereka tak fokus pada tournament. Boleh Cik Jang untuk terangkan sedikit? Sebab coach lah. Saya rasa memang sebab coach lah. Sebab saya sendiri. Saya kalau sendiri yang kenapa coach tu masih lagi tak berangkat kaki? Kenapa tak ditenang? Itu mungkin daripada management lah. Management ya. Bukan dia aku dah kata kan, dia jangan bagi alasan macam tu. Ini aku bagi dia nak bagi juga pada muka dia lah kan. Aku tak ada masalah. Dah ada perbicaraan antara saya dengan orang-orang atasan. Saya memang dah tapi orang atasan masih lagi percaya pada saya, memerlukan perkhidmatan. Jadi saya pun okey lah. Saya orangnya setia. Kalau masih perlu, saya akan tetap berada cakap di samping. Betul lah. Aku kan interview kita cakap saya awak lah Fatah, baru nampak profesional. Betul lah. Jadi saya orang yang profesional. Okay, selagi diperlukan hikmat. Okey, nak alasan lain lah. Okey, alasan lain tim-tim lain dah step up. Tim-tim lain dah step up. Meanwhile kita still stuck. So kalau stuck ni bukan dalam kita tak nak diskreditkan siapa-siapa. Maksudnya kita tak nak bagi kredit ke siapa-siapa, kita tak nak kurangkan kredit siapa-siapa. Tapi bila tim-tim lain dah step up, datang daripada diri masing-masing. Sama gak macam kita dalam hidup. Kalau dalam hidup kita ni, kalau kita dilahirkan miskin, kau je yang ada pilihan sama ada kau nak mati sebagai orang miskin ataupun orang kaya. Itu bahasa kasar lah. Betul tak? Maksudnya kau lah yang usaha kan rezeki masing-masing. So usaha pun kena berlipat kali ganda. Memanglah tawakal juga, tapi kena ada usaha. So pada aku, Tim-tim lain usaha dia mungkin lebih tinggi daripada kita. Mungkin kita kurang usaha. So itu yang membuatkan kita agak sedikit drop lah. Betul. Setuju dengan tu. Apa yang terjadi kat Malaysia punya scene juga, betul, sama juga. Sebab kebanyakan sekarang ni underdog punya team pun masih dah power dah. Firepower diorang. Kita nak lawan, kita ambil yang paling baru, Farang Legend lah kan. Betul tak? Kita tak macam Farang Legend tu, dia tak tahu tiba-tiba power kan, boleh sampai ke sekarang. Aku masih tengok liga tu, tengok Farang Legend, aku rasa macam tim ni bukan main lagi ni kan. Lepas tu apa lagi, dah ada perbincangan, dah tengok mata-mata, mana tahu nak buat akademi ke apa kan. Aku dah standby lah. Faham. So benda tu apa yang terjadi kat Indonesia juga, bukan sebab apa mata korang. Kau kalau nampak coach confirm akan buat yang paling terbaik untuk tim dia. Tak ada coach yang takkan buat yang terbaik untuk tim dia. Dan juga analisis, apa yang setiap orang yang bekerja akan buat yang terbaik. Tak ada akan buat yang tak terbaik untuk diorang punya tim. So tak perlu nak uraikan apa-apa pasal diorang kan. Betul. Pelaman je lah yang perlu. Betul. Tapi kalau kau tanya aku kan, kalau kau tanya aku, kau okey ajang 140 okey komen aku semua. Wah, senang je. Turn off notification. Tak payah pening. 140 okey komen apa? Aku tak ada Instagram aku. Aku tak follow sangat. Kenapa? Tak, aku dalam Malaysia, dalam Indonesia, aku paling paling famous lah. Komen paling banyak aku lah. Mana ada artis 140k komen Perdana Menteri. Perdana Menteri pun tak 140 Gambar mana? Gambar my lady. Komen lah kepala kotak lah. Out jang kontrol. Arti out apa? Arteta tu kan manager Arsenal. So macam Arsenal kan sekarang tak perform, so fans dia pun minta Arteta out. So sama lah kaitkan aku dengan Arteta agak lah. Bapak banyak siap. Tapi dah banyak macam ada orang spam lah. Sekadar macam nak banyakkan komen je. Tapi masa awal-awal tu, yes, kata-kata berbau toxic tu banyak lah. Awal-awal aku macam tak tutup notification. Cuma bila aku tutup Netflix kat iPad apa semua kan, notification keluar je kan. Aku rasa macam sembak tak tahu lah. Aku turn off je notification. Dengan DM semua pun aku tak nampak. Apa semua tak nampak, buat bodoh macam tu lah. Itu netizen semua yang komen, Sugi ni daripada Indonesia ke? Aku ada viewer Indonesia ke? Gila je lebah. Iyalah, Medan Indonesia siap. Tapi banyak
mana dia? Tak, ni mesti terkeluar-terkeluar nanti kan kata macam ni kan. Hari tu pernah sekali. Aku lepak di Discord Sultan, Sultan tengah live. Tiba-tiba ada orang komen kat aku punya komen Instagram. Yang mana cari Jang tu? Ha, Jang ada tu ha, dekat dekat live stream Facebook gitu macam tu. Ha. Aku rapat dengan ni kan, apa pun. Secara pada aku biasa je lah. Benda ni biasa tu, hidup. Benda tu biasa, biasa. Ada naik, betul, ada turun. Betul, betul. Tapi yang tak biasanya 140k komen. Tapi Noki tak ada semua hancur sebab Noki 5 power padu. Itu keluar, itu itu luar biasa, bukan biasa. Nak buat macam mana dah Noki tak nak main. Aku rasa kalau, kalau kalau tak lepas si final tu aku rasa 500 pun sampai kak. Aku rasa kak 500 sampai kak. Jumper dulu kena serang okey je tapi tak serang ni. Itu ni jumper tak lain, serang dia serang lain. Tapi mental memang kena kuat gila kan. Betul. Memang memang TS banyak pengalaman tapi semua team improve. Betul tak? Tanya je kalau di ignore kenapa tak off comment je. Ramai gak orang DM aku macam kenapa kau tak off comment je? Kenapa kau tak off comment je? Pada aku macam ni. Ah, satu ah. Nampak macam kita kalah. So aku aku macam lantak kau lah kau nak komen. Kau komen nak buka aku baca pun kan. So kau komen je lah. Kau komen je lah. So macam nampak tak jantan lah macam tu ah. Ya pula kena kecam sikit turn off comment. Bukan apalah kalau kalau kecam sikit tak konsisten je. Tak, kau dia bukanlah. Memanglah TS banyak pengalaman terlalu besar. Tapi ada je tim yang lagi konsisten pada TS. Betul tak, Jang? Ha. Oh, tak. Kau kena faham. Bukan sekarang ni. Okay, betul. Bayangkan kau kat klasik. Dulu aku main boleh dapat 30 kill, 25 kill. Dulu eh. Dulu aku main kan. Bukan nak up lah. Tapi memang ada video eh. Aku power. Ya, betul. 25 kill aku boleh dapat. Sekarang nak lepas 10 kill pun bapak payah. Orang dapat 12 kill pun orang dah sanjung lah. Bapak banyak kill kau 12 sanjung. Dulu aku 35 kill aku buat dekat klasik. Tapi sekarang bapak susah. Sekarang kalau orang nak main solo squad pun bapak susah nak dapatkan chicken. Dulu kau tengok slimer-slimer kebanyakannya banyak solo squad. And chicken saja memanjang. Tapi sekarang nak main solo squad memang tak boleh. Sebab diorang semua pandai main. Kalau dah orang biasa pun dah pandai main. Kalau dah pro player kau anggap macam mana pula? Kau anggap macam tu je lah. Dia cakap macam ni. Tentu-tentu menghadap tu je. Dia nak cakap macam ni. Kalau memang TS banyak pengalaman. Tapi kalau TS tak boleh menang Liga Malaysia, maksudnya TS tak konsisten lagi lah tu geng. So ada lagi yang layak dapat slot PMGC tu lah. Begitu kalau ini kan. Kau negeri 9 ke? Kau negeri 9 je? Korang bukan. Mana? Bukan. Aku orang Selangor. TS kot TS pengalaman banyak tapi kalau Liga Malaysia tak boleh menang maksudnya ada lagi yang power daripada TS lah kalau Liga Malaysia macam tu contoh orang cakap 35 kill last mati dengan kereta 11 kill lebih tu pun buat tak dinafikan memang TS banyak ni pengalaman kau boleh tengok lah tapi tim lain pun sumpah aja je oh esok tak kedua sengah juga ini kan lambat. Kalau tak jadualnya lambat. Pagi ni tak boleh nak expect sangat geng. Susah nak nak jangka. Buki dulu bukan betul sekarang the solo squad. Susah juga. Buki pun tiba-tiba boleh ni champion. Bawa team ni macam contoh Aziz lah. Team Aziz mana pernah champion kan? Player pun baru-baru semua. Tapi tak tahu champion liga ha. Sebab banyak pengalaman ke? Tak juga. Bukan orang pernah main si lagi. Betul tak Kak? Secret pun kalah dekat liga dengan Aziz.